Barcelona. Ya, ini kita udah selesai isi solar ya. Waktunya untuk berangkat lagi. BTW lampunya cakep juga nih ya. Nyambung ke kanan samping-samping bodinya. Biar yang kayak gini. Terang juga. Ini lampu interiornya coy. Keren ya. Dan ini kayu. Wih, itu bojo anyar. Ketemu driver saya. Alhamdulillah. Eh, kok gua pindah apa? Iya, Pak. Tak mau bojo meneh kapan kok malas. Kowe kok nyale paku? Iya, kok gua pantes suwe nanti. Hati. Dari rest area KM 229. Bismillah, semoga lancar di perjalanan. Nah, 3 SAC. Ini apa nih? Lorena, Ekarina, KRM 066. RC.
AC. Dua RE Karina KRN 074 01 deh. Tadi yang nyari 071 sama 074. Godek. Milano 185. Oh, 140. Alfata. Ardaya 56 RB. Thank you.
Pasar Jawa. Bener kata Mas Haji ini tapi agak ruwet. 90 BX. Mampir ke sini untuk servis makan yang kedua, teman-teman ya. Jadi
kita mendapatkan 2 kali servis makan di trip ini. Sumber alam parkirnya di sini. Cuma sekarang kosong ya. Kan angkatan malam dari barat udah pada berangkat. Makan dulu kita. Oke, teman-teman, ini alhamdulillah ini kita tiba di rumah makan Taman Selera di Sikamurang. Dan di sini kita mendapatkan servis makan yang kedua. Jadi ini makan lagi. Oke, kita makan lagi. Boleh kan? Iya, servis makan yang kedua. Servis makan yang kedua. Khusus untuk kita aja, kalau penumpang yang lain enggak dikasih. Enggak dikasih. Khusus penumpang Fuji. Ya, yang naik armada ini dan di hari ini ya, tanggal 18 belum tentu. Ya belum tentu sih. Karena ya kan? Iya, biasanya belum tentu, tapi cuman kita lihat nanti. Iya. Biasanya sih disamain. Iya. Kan reguler enggak dapat ya? Iya, kalau reguler enggak dapat. Sekali aja. Dan ini langsung jadi tontonan ya orang-orang di sekitar sini, teman-teman ya. Langsung foto bareng coy. Ibu E. Iya, para penumpang setia Sumber Alam ya. Sini langsung pada foto bareng. Ini ya, teman-teman ya. Pada foto bareng. Emang pesonanya itu luar biasa ya. Pesonanya luar biasa ini. Mohon Jaya 123 yang berangkat dari Wonosobo tujuan Cakung Tanjung Priok. Penumpang dipersilakan untuk naik kembali. Karena memang langka dan satu-satunya, the one on and the one. Nah, teman-teman, ini voucher makan ya. Ini kita tukar di sini, teman-teman ya. Jadi tadi di rest area Aji Barang itu nggak ditukar, tapi langsung ambil makan sepuasnya. Tadi ternyata di rest area Aji Barang pun bisa pilih banyak menu ya. Pilih banyak menu dan ternyata kupon makannya ditukar di sini buat di Taman Selera ya. Nah, ini kita makan tengah malam ya di rumah makan Taman Selera. Dan menunya ada banyak sih ini. Ada sambal ijo tuh. Ya. Macam-macam ya. Dulu menunya nih, telur ada, ayam ada, tapi pilih salah satu, teman-teman. Ya, seperti biasa kalau di Taman Selera ini menunya nasi padang ya, teman-teman ya. Aku ambil ayam goreng sambal hijau. Menunya nasi padang sama teh hangat. Oke, teman-teman, ini kita udah selesai makan ya. Dan ini para drivernya tidur dulu, teman-teman. Karena kita, ya, ini rombongan kan mania semua ya. Penggemar bis semua. Jadi ya, gak masalah drivernya tidur dulu, teman-teman. Karena kasihan dari tadi itu ngurusin bis ini, trouble-nya. Aduh, kasihan teman-teman ya. Jadi yang satu gak bisa istirahat, yang satu bantuin ketika driver satunya jalan ada trouble apa, yang satu ya bantuin juga. Terus driver duanya nyetir ada trouble, yang satu ya bantuin juga gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Nah, memang ini rekor banget sih ini sih. Belum sampai Jakarta loh ini ya. Udah berapa jam kita ini? Ini udah 15 jam lebih. 15 jam lebih ya? 15 jam lebih. Kutoarjo, Cikamurang. Cikamurang masih 4 jam lagi nih. Iya. Cikamurang ke... Ya, mungkin tembus 20 sekian jam. Sampai 24 ya? Kalau 24 udah terang ya? Iya, udah terang.
Kalau 24. Bagus terang sih, Pak. Jadi disambut. Iya. Jadi di Pondok Ungu disambut kita. Disambut kita. Disambut ya. Jaya 7241 S 7221 Maju Muda 424 Arianto 162 Raya 322 19 Komando Goliat Santika Goliat
Mats M221 221-227 Rosalia 123. Tom Blok Madu Pismo, Tom Blok. Oh, Transjaya. Safari 7039 OB Haryanto, 075 Haryanto, 139 Harapan Jaya, 510. Harapan ini nyuruh-nyuruh Haryanto ya. Harapan Indah 111. Tol 1 75S sekarang ya 75S. Masuk angin nih, Pak. Betul. Koplingnya berarti? Enggak, solare. Solare? Oh. Masuk angin. Mampet-mampet. Solare mampet-mampet. Hilang tenaga nih.
65 Osor Tandura Karina di Karina LRN 065. Akhirnya kita finish juga guys. Akhirnya kita finish juga di Pondok Ungu. Saya nyebrang dulu.
jebol. Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya bisa finish di Pool Pondok Ungu setelah dicoba. Cobaannya banyak banget ini. Ya Allah, ya Allah. Asli benar-benar ngeri cobaannya ya. Alhamdulillah. Dilanda trouble. Tapi masih bisa finish ya di sini, dan di sini nanti ya tanggal 15 ini akan dipamerkan di pameran Buzzworld 2024 ya, jadi di G-Expo Mayoran teman-teman ya, pameran Buzzworld nanti dia bakal dipamerkan, nah, seperti itu. Di sini kita nggak tahu mau kemana deh. Ya, ini luar biasa ya. Ternyata seperjuangan kayak gini teman-teman ya. Perjuangannya gede banget teman-teman. Biar bisa sampai di barat di Jakarta di Pondok Ungu ini. Kalau nggak ada problem. Iya. Nggak ada keluh kesahnya kan? Iya. Mau gimana kalau lancar? Nggak ada ceritanya dong. Iya, nggak ada ceritanya Pak. Nggak apa ya? Ya datar-datar aja ya. Wih, lancar ini ya. Lancar. Pokok udah berapa kali tadi? Kangenan? Kangen. Wah, berkali-kali sih Pak. Nggak kehitung. Saya aja nggak ngitung Pak. Nggak tahu saya Pak. Berapa kali ini ya, sampai nggak ngitung saya, saking seringnya. Tapi ya memang perlu perawatan khusus ya. Tangkinya masih kotor. Iya. Memang perlu. Iya. Rontokan itu jauh tinggi kan rontok. Iya. Naik. Naik. Yang apalah yang pernya yang banyak yang macam-macam ini, yang koplingnya baru berangkat mas, baru berangkat udah rewel dulu, aduh ini bayi ngamuan, bayi ngamuan. Itu mati kembang sih kan berangkatnya ya. Iya. Makanya mandi kembang dulu ya. Nah ini sama Mas Arya nggak dimandiin kembang ini. Soalnya, ayo. Iya, ngamuk jadi nih. Ya, jadi udah terjawab ya ini. Sampai Jakarta jam berapa Mas? Sudah terjawab. Sampai Jakarta semaunya ini. Yes, pokoknya luar biasa lah ini, gak bisa berkata-kata aku. Pokoknya seru banget, seru, capek, terus ya takutnya juga ada ya, terus khawatirnya ada. Nah, pokoknya rasanya campur aduk ikut bis ini. Seneng pasti ya. Nah ini ada 7074 OV juga ini yang baru datang ya. Nah, ini biosmartnya nih.
harga bis ini 7209. Ini Poris ini ya teman-teman ya, Poris. Nah, jadi ini yang tim sapu jagat ya, yang belakangnya itu paket teman-teman ya. Jadi sekat ini depan 28 seat aja. Depan 28 seat, terus di ban itu ban belakang ada sekat ya. Ini sapu jagat memang ampirannya banyak teman-teman. Pondok Bungo, terus Cakung, terus Pondok Minang, Ciledug, Poris. Oke, hati-hati ya Mas ya. Hati-hati. Sampai berjumpa lagi. Mas Iza ngikut ini. Nonot ke kota ya. Dan inti permasalahannya setir oyak tadi ya, setir goyang tadi itu intinya di pen teman-teman. Ternyata ya ketemu masalahnya itu ada di pen, dan di Aji Barang itu cuma diapain aja gitu, ganti apanya gitu, aku tadi lupa. Terus habis itu ya agak mending ya, tapi masih oyak juga, goyang juga, nggak boleh ngajar lubang dikit aja. Jadi di pennya nanti paling dibongkar ya hari ini, nanti dibongkar terus dibuat pameran ya. Mudah-mudahan lancar terus ke depannya ya, sampai pulang ke Kutoarjo lagi ya. Ini intinya di bagian pennya tuh kena pennya ya, pennya kena. Dan ini melanjutkan perjalanan kembali dari pul Pondok Ungu tujuan ke Poris akhirnya ya. Poris, Ciledug, Pondok Pinang, terus Cakung. Lewat ini Cakung, nggak lewat Bekasi Barat, Kranji. Mantap. Tim sapu jagat dia non toilet teman-teman ya tuh. Ini non toilet. 774 OV. Oke, mungkin segitu dulu ya video pada kali ini. Kita udah sampai di Pul Pondok Ungu dan nunggu temanku Mas Ilham yang nyamperin kesini dari Bantar Gebang daerah sana, jauh-jauh nyamperin. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan maupun informasi. Terima kasih Sumber Alam, pokoknya pengalaman luar biasa. Suka duka, seneng banget ya. Campur aduk pokoknya ikut bis ini, pengalamannya luar biasa. Ya. Semoga sering-sering diadain lah ya. Ngetrip jarak jauh pakai bis klasik. Karena Sumber Alam juga kolektor bis klasik ya. Ada Dodge Fuso, terus ini Nissan Fuji ya. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in a minute.